Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan La Liga Spanyol di pekan ke-21, kali ini ada Celta Vigo melawan Real Sociedad. Ya, tim tamu Real Sociedad unggul terlebih dahulu pada menit ke-11 melalui Brice Mendes. Brice Mendes berhasil mengesahkan gol ke gawang Celta Vigo dan membawa Real Sociedad unggul 0-1. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, kedua tim saling melakukan serangan dan banyak peluang terjadi, tetapi sayang tidak ada gol tambahan tercipta di babak kedua. Ya, skor 0-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, maka Real Sociedad berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-6 klasemen dengan perolehan 35 poin dari 21 kali bertanding, 9 kali menang, 8 kali seri, dan 4 kali kalah. Sedangkan Celta Vigo harus puas berada di peringkat ke-16 klasemen dengan perolehan 17 poin dari 21 kali bertanding, 3 kali menang, 8 kali seri, dan 10 kali kalah.